Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan Trapo sudah sampai di Cikubang, di jembatan Cikubang. Ini akan melintasi tanjakan Cikubang untuk malam hari ini ya. Ditarik oleh dua truk men dan satu truk Volvo di depan. Menarik Trapo 200 ton dari Tasikmalaya menuju Bogor, Cibinong. Ini yang sedang viral di bulan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim, mulai bergerak. Semoga tidak ada kendala menuju Bogor. Semoga tidak ada kendala di jalur Cikalong, di tanjakan Wadon, di tanjakan Cikubang ya, dan tanjakan lainnya. Semoga tidak terkendala. Perjalanannya lancar. Selamat sampai tujuan. Sudah mulai bergerak. Dua truk men, satu Volvo, bahu-membahu menarik Trapo 200 ton dari Tasikmalaya menuju Bogor, Cibinong. Panjangnya sekitar 50 meter. Oke, ini sudah setengah perjalanan tanjakan Cikoba. Oke, sudah berhasil melewati tanjakan Cikubang. Ini ketenggak ya. Ini harus ditarik dua.
itu. Saya mulai pasang seling. Tarik 2 unit. Nah, ini biar anginnya terisi dulu ya. Tarik nafas. Nah, kepalanya sudah mulai goyang-goyang. Oke, selip. Belum bisa bergerak, masih joget-joget. Sulit bergerak ya. Tarik 2 unit, masih joget-joget. Oke, coba lagi. Mudah-mudahan bisa ya. Oke, sudah mulai bergerak. Agak sedikit kesulitan tadi. Selip ban depannya sampai ngangkat. Kepalanya sampai goyang-goyang. Aduh, perjuangan. Thank you.
dikasih apa sih? Apa tuh mana mau? Boboro. Oh, dari kamera dari. Ini masih ada kendala di bagian terowongan jembatan. Ini kayaknya masih ngepres ya untuk bagian samping, takutnya malah kena ke itu di batas jalan ada coran ya. Baju berusaha ini sangat fresh sekali ya untuk bagian kiri kanannya ada beton. Untuk bagian atas terlihat cukup aman. Cuma ini bagian samping ya yang masih terkendala ya. Perlahan-lahan mulai keluar. Di bagian atas aman, bagian samping aman, itu masih berjalan pelan sampai keluar dari terowongan ini jembatan ya. Ya sudah lolos ya dari rintangan jembatan. Oke, sudah diangkat kembali
Nah, ini perlahan mulai naik ya. Si kometa ini jadi bisa naik turun ya. Bisa naik kalau misalkan jalannya agak aman, bisa naik lagi. Ini bisa naik ke atas. Agak pendek atau agak menonjol, jadi ini bisa dinaikkan agar tidak gasruk ke aspal. Nah, ini dia bisa naik turun ya. Nah. Lanjutkan perjalanan. Sudah berhasil melewati terowongan lintasan kereta api. Oke, sedikit nanjak ke Meliu. Posisi jalan agak miring. Kembali tidak kuat ya, harus dibantu lagi.